buat bambah micin karena suka pakai micin, guys. Udah kayak gini, terus kita tambah santan yang kental, udah berkotak-kotak ya, kayak gini. Jadi deh, guys, ini menu buat anak-anak. Terus ini menu buat orang dewasa. Dah, terima kasih ya sudah menonton. Tuh, 2 menit jadi, guys. Cepet kan? 2 menit lebih nih. Udah kayak gini aja. Jadi karena keadaan puasa nggak bisa incip-incip, udah jadi kayak gini. Nanti kalau mau makan aja diincipin. Simple, praktis, cepat, kilat, ini menu. Oke. Telur dadar tahu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dah. Oke, guys, masak praktis, cepat, kilat ini. Tahu mentah sama telur dadar. Bumbunya praktis tuh, bawang brambang sama cabe, daun jeruk, kunyit, udah kayak gini. Kita cekrekin jadi tahunya tuh, biarin mentah kayak gini aja ya. Ini nanti nggak usah 5 menit udah jadi ini. Masakan kayak gini cepat kilat, karena kalau menu buka puasa sama enaknya masak-masak yang rada cepat matang gitu loh, guys. Kayak gini, kita kasih santan gede ya. Santan berah ini. Udah kayak gini. Nah, tadi bumbunya uleknya aku sekalian sama masak kecipir ya, guys. Tuh. Kita tuangkan telur. Ini aja udah jadi menu terenak ya kan? Buat bambah micin karena suka pakai micin, guys. Ini terus kita tambah santan yang kental, udah berkotak-kotak ya, kayak gini. Jadi deh, guys, ini menu buat anak-anak. Terus ini menu buat orang dewasa. Dah, terima kasih ya sudah menonton. Tuh, 2 menit jadi, guys. Cepet kan? 2 menit lebih nih. Udah kayak gini aja. Jadi karena keadaan puasa nggak bisa incip-incip, udah jadi kayak gini. Nanti kalau mau makan aja diincipin. Simple, praktis, cepat, kilat, ini menu. Oke. Telur dadar tahu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dah.